بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, akhirnya. Yang mana ya? Ah, ini nih. Mantap. Saudaraku. Pahamilah, mencukur sebagian rambut dengan gundul dan membiarkan sebagian disebut dengan qaza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qaza. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat anak kecil yang dia digundul sebagian dan rambutnya dibiarkan sebagian. Lalu beliau mengatakan, "Ihlaqhu kullah aw da'hu kullah." Gundul semuanya atau jangan gundul semuanya. Di samping itu, melakukan qaza, menggundul sebagian rambut dan membiarkan yang lain, termasuk di antara tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang kenal syariat atau tradisi orang-orang yang fasik. Dan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meniru mereka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang meniru kebiasaan satu kelompok masyarakat tertentu, maka dia bagian darinya. Dan tentu kita tidak ingin meniru gayanya orang fasik. Karena itu hindari model rambut semacam ini.